Sejahtera, berita hari ini dipetik dari agenda Daily. Case RM 2.8 bilion Najib, pendakwa mungkin panggil 20 saksi lagi. Pihak pendakwaan merancang memanggil 20 lagi saksi untuk memberi keterangan dalam perbicaraan Datuk Seri Najib Razak berhubung penyelewengan lebih RM 2.8 bilion dana 1MDB sebelum ia menutup kes terhadap bekas Perdana Menteri itu di Mahkamah Tinggi hari ini. Timbalan pendakwa raya Deepa Nair Tebaharan berkata pasukannya telah memanggil 15 saksi baru bagi bulan Jun sahaja. Kami mempunyai 20 lagi saksi sebelum kami boleh menutup kes kami, katanya kepada Hakim Datuk Colin Lawrence Sekira. Perbicaraan 1MDB bermula pada 28 Ogos 2019 dan telah menghadapi gangguan susulan pandemi COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Pihak pendakwaan memanggil 18 saksi menjelang Mei tahun ini dan ditambah dengan 15 saksi setakat ini. Ini bermakna seramai 33 orang kesemuanya telah dipanggil. Jadwal tarik perbicaraan seterusnya untuk perbicaraan 1MDB adalah pada Agustus dan untuk kebanyakan minggu pada bulan September hingga Desember 2022. Dalam perbicaraan jenayah, pihak pendakwaan akan membentangkan kesnya dengan memukakan bukti dan memanggil saksi pendakwaan untuk memberi keterangan. Dengan mahkamah kemudiannya memutuskan sama ada pihak pendakwaan telah menunjukkan kes prima facie dan sama ada tertuduh perlu membela diri.